Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem, di pusat tutorial desain gratis asastudio.org. Di kesempatan kali ini, saya mau mencoba menunjukkan bagaimana Microsoft Access bisa membuat sesuatu untuk meminit semua aktivitas. Dalam hal ini, saya mau memberikan contoh di album. Saya memiliki beberapa album dan di sini saya sudah menyiapkan di mana saya bisa menambahkan lagu dari album-album yang sudah saya buat lalu saya bisa melihat semua data lagu yang sudah saya masukkan dan dengan Microsoft Access Anda bisa membuat mungkin semacam agenda atau mungkin daftar dari barang yang Anda jual atau mungkin daftar dari semua pembelian atau semua daftar yang ingin Anda tampilkan dan ingin Anda simpan sehingga Anda bisa memanagenya nanti dengan lumayan cepat kalau kita sudah membuat form, membuat project dengan Microsoft Access, kita akan mudah untuk melakukan beberapa aktivitas yang sudah kita siapkan pada project tersebut. Oke, kita mulai saja dan untuk membuka Microsoft Access, Anda butuh masuk ke Start dan di program. Jika Anda menginstal Microsoft Access. Secara default dia ya akan muncul semua produk dari Microsoft Access. Di sini saya hanya menginstal beberapa yang saya inginkan dan tidak semua produk dari Microsoft Access saya install. Cukup Anda mengklik Microsoft Office Access. Di sini saya memakai 2007 dan maka akan keluar tampilan semacam ini. Dan di sini project saya tentang musik di sini saya bisa menambahkan lagu. Di sini saya sudah menyiapkan album. Album saya ada sekitar segini. Dan di sini saya mau menambahkan satu lagu di Astuvirlo Evolution. Di sini album ini saya garap mulai tahun ini. Dan judulnya saya masukkan rock seperti ini. Dan oleh saya tuliskan Astuvirlo. Lalu di genre akustik. Lalu di pencipta Astuvirlo juga lalu di vokal Hendra dan pemusik di sini ada Hendra, Hibo dan saya sendiri dan jika di sini semua data sudah masuk, tambahkan lagu baru dan Anda ingat-ingat nanti dilihat daftar lagu nanti ada penambahan di rock dan saya tambahkan lagu baru lagi dan saya memilih mungkin di akustik Oke, dirilis mulai 2006 dan judulnya mungkin saya tuliskan It's True dan di sini oleh Astuvirlo lalu di gender akustik lalu di pencipta Astuvirlo juga dan di vokal album saya lalu di pemusik masih tetap sama Hendra Kibo dan saya sendiri saya bisa menambahkan lagu lagi dan saya bisa melihat semua daftar lagu dengan mengklik lihat semua lagu lalu tekan oke. OK. Dan di sini saya sudah mempunyai daftar semacam ini. Di sini ada penambahan di Astuvirlo Evolution Rock. Lalu di Astuvirlo Akustik di sini ada It's True Astuvirlo. Dan selalu akan seperti itu jika saya menambahkan mungkin satu lagi oke okay. saya tambahkan di musik rohani di sini mungkin judulnya malam kudus dan di sini oleh abang gender pop pencipta di sini saya hanya mengarang semen jadi saya tuliskan arg abang lalu vokal tidak ada vokal di sini saya tuliskan musik dan di pemusik abang juga dan saya lihat di semua lagu di sini ada ini AS musik album dan ada satu musik lagi di sini. Dan dengan Microsoft Access kita bisa membuat banyak daftar, mungkin daftar harga atau macam semacamnya, dan kita bisa memanage dan kita bisa membuat form, membuat tabel, membuat banyak hal yang kita perlukan untuk project kita. Oke, mungkin pembukaan untuk Microsoft Access seperti ini dulu dan kita bisa melanjutkan ke pembuatan database dan mungkin relationship dan beberapa kepentingan dan beberapa fungsi dari Microsoft Access itu sendiri. Oke, kita berjumpa di tutorial selanjutnya. Salam.